Halo guys, hari ini gue mau melakukan eksperimen pada telur. Kalau kita perhatiin telur ini, kita bisa ngelihat isi dalam telur ini. Kok bisa ya? Caranya gampang banget, kalian cuma butuh sebutir telur, kemudian air cuka dan tempat untuk menaruh telur ya. Kemudian telurnya masukin aja ke dalam sini wadahnya, dan tuangkan cuka sampai dia tertutup penuh. Nah setelah tertutup penuh seperti ini, diamkan telur ini selama 1 hari. Nah ini adalah hasil telur yang telah direndam di cairan cuka selama 1 hari. Jadi bisa kita lihat nih cangkangnya sudah terkelupas. Jadi setelah kalian bersihkan, kita bisa lihat tekstur telurnya ini menjadi lebih lembek nih. Dan bisa kita squeeze telurnya ya. Bisa kita squeeze. Eksperimen ini membuktikan cairan asam pada cuka bisa mengikis kalsium pada cangkang telur. Oh ya, gue juga mau kasih saran ke kalian, jangan lakuin eksperimen ini di kamar, soalnya bau banget, bau asam cuka, bau ketek.